warahmatullahi Gimana sahabat? Masih tetap semangat sahabat? Oke bah, sahabat tetap semangat sahabat Pada kesempatan video kali ini sahabat Saya akan memperlihatkan ini Lagi merancang rakit sahabat nih Namanya rakit pemancingan Sahabat ya Rakit pemancingan sahabat Oke sahabat nih seperti ini sahabat Untuk rancangan Rakit pemancingan dan prosesnya sahabat ya jadi di sini sahabat sahabat menyediakan bambu au bambu surat. Kalau bahasa kami mah awi surat sahabat ya. Nah, ini nih sahabat ya, tuh. Dan yang menentukan, yang menentukan kuat tidaknya rakit sebuah rakit pemancingan sahabat nih. Pertama itu dari segi bambunya sahabat ya. Jadi bambunya itu yang sudah tua dan layak untuk dipakai dan yang selanjutnya tambang juga sahabat nih tambang jangan yang kecil atau jangan yang terlalu gede tapi yang sedang saja sahabat ya yang ketiganya tenaga kerja yang sudah berpengalaman sahabat ya kalau ngerjain tapi kurang berpengalaman ya gagu juga sahabat ya ini yang sudah mahir sahabat ya Coba, sahabat, nih, dili dilihat. Mungkin sahabat punya ide tersendiri, ya, boleh, sahabat. Tapi harus ada satu orang yang ahli dalam membuatnya, sahabat, ya. Jadi, harus rapih, sahabat. Seperti ini, sahabat. Nanti kan ini diceburin ke air, sahabat, nih. Pasti ke air. Nah, ini, nih, simpul-simpul seperti ini, sahabat, ya. Simpul harus merekat dan erat dengan kuat. Karena kunci kekuatan rakit tuh di sini sahabat ya simpul-simpulnya tuh jadi ada simpul-simpul yang bisa mengunci bisa kuat itu sahabat tuh seperti ini setiap batang simpul lagi ikat lagi setiap batang ikat lagi simpul lagi sampai beberapa tahap sahabat ya ini untuk rakit pemancingan ini banyak bambunya tuh 15 15 lebar 15 batang gitu Kemudian di, di atasnya ditumpuk sama Ya di atasnya tuh di ini lagi nih Bambu lagi 5 gitu Boleh 5 boleh 6 Kalau ini nih Buat mengikat talinya ada 5 5 spasi gitu ya sahabat ya Boleh 2-2 dua -dua, boleh 3-3 tiga -tiga, Boleh 1 dipakai sama e, Kayu batang kayu Sahabat yang penting bisa e, Mengikat tambang itu kuat sahabat ya. Gitu sahabat. Kadang-kadang cara mengikat kita seenaknya aja tapi ini ada sebuah simpulnya sahabat ya ini kalau seperti ini. Yang penting kuat sahabat. Nah, untuk yang ini sahabat, ini untuk sama bisa juga dipakai untuk rakit pemancingan tapi paling pas ini dipakainya untuk rakit menjala ikan sahabat nih seperti ini sahabatnya saya perlihatkan buat sahabat nih ya boleh sat, boleh satu lambar tuh satu boleh ada yang di dua dua ke pinggirnya dua spasi satu lagi ada yang satu selonjor nih yang bagian kirinya ada nah seperti ini sahabat ya sama ini diikatnya sama tambang sahabat memang anggapan yang bikin pakai kawat lebih kuat oh enggak sebenarnya pakai rakit lebih simpel sahabat ya seperti ini jadi bisa mengunci ini sahabat yang mengunci mengunci bambu sahabat jadi berbeda dengan rakit rakit untuk rakit pemancingan sahabat ya kalau rakit pemancingan kan panjang udah panjang udah lebar kalau ini khusus buat rakit untuk menjala ikan sahabat ya seperti ini nih ini khusus buat untuk menjala ikan. Tapi kalau untuk simpulnya tetap sama, bambunya juga sama. Tapi bambunya yang agak kecil. Nah, Oke okay, sahabat, gitu tadi sahabat ya proses merangkai bambu, bambu surat atau awi surat buat rakit pemancingan sahabat. Jadi kalau dilihat memang mudah, tapi ternyata emang ada beberapa trik untuk dipakai dan bisa diterapkan buat membuat rakit pemancingan sahabat ya karena rakit pemancingan ini kan dipakainya buat bukan sehari dua hari tapi untuk sel untuk jangka yang lama oke sahabat ya berkarya untuk bangsa sahabat subscribe sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh